Tapi dia sekarang ni dah dah pusing ke tempat lain pula. Dia ada benda lain. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Happy Death Day to You. Ini merupakan filem sequel kepada Happy Death Day. Dan overall, Zaf just nak bagi review yang sangat ringkas, di mana Zaf memang suka filem Happy Death Day to You. Sebab filem ni Zaf, masa tonton trailer tu, Zaf expect filem ni akan repeat balik the method of looping a day, okay, pada hari jadi dia tu kan. Tapi filem ni memang sangat berbeza. Dia pergi, okay, dia sangat berbeza di mana dia involve orang lain, dan aku tak boleh nak explain lebih sebab daripada awal lagi memang dah spoiler. Aku tak tahu benda tu ada keluar dekat trailer ke tak, tapi memang worth it untuk korang pergi tonton dekat Pawagam, Happy Death Day to You. Perbezaannya adalah dulu dia cuba nak break the loop sahaja, okay. Tapi kali ni dia, kau bayangkan loop tu macam ni, tapi dia sekarang ni dah dah pusing ke tempat lain pula. Dia ada benda lain. So aku tak tahu aku nak cakap apa tentang Happy Death Day to You ni. Overall aku memang suka, memang best. Cuma dia agak tak complicated lah bagi aku. Sebab dulu just looping, sekarang ni dia pergi ke tempat lain dan dia repeat benda tu je. Dia tak ada pergi ke beberapa choice yang lain. Apa aku cakap ni kan, merepek kan. Tapi memang overall aku enjoy tengok filem ni. Cuma aku dapat respon daripada ramai orang, diorang kata tak suka tentang filem ni. Mungkin sebab idea dia macam tak logik kot. Bagi aku memang tak logik. Even kalau tak logik pun, dulu pun tak logik. Dia yang pertama, dia loop, dia apa, dia mati, dia hidup balik pada pagi yang sama. So bagi aku daripada first lagi tak logik. So second ni memang tak yang nak expect logik lah. Memang tak logik langsung filem ni. Oh yeah, satu je lah yang aku agak kagum tentang filem ni. Aku ingatkan dah nak habis, rupanya ada lagi dan ada lagi. So macam dia, aku ingatkan itulah climax, rupanya ada lagi satu climax dan lagi satu climax. So macam wow, dia ada banyak beberapa climax dalam filem ni yang membuatkan kau jadi macam oh dah nak habis dah. Tiba-tiba naik balik. Dia macam kau ingatkan baru kalau kau nak, okay dah boleh nak dah keluar dah nak pergi kencing. Ada lagi. Boleh lah pergi, nak dah habis, nak habis dah ni nak kencing. Ada lagi. So macam aku semalam tak tahan, aku terpaksa keluar juga. Okay, cepat-cepat berlari, kencing, tengok balik. So macam filem ni boleh tahan lama juga aku rasa. Okay, selain daripada tu, filem ni mengekalkan lagi watak-watak yang dulu. Memang sebiji dengan Happy Death Day yang pertama. Aku tak tahu, aku rasa macam diorang shoot Happy Death Day to You ni pada masa Happy Death Day yang pertama juga. Dia macam tak ada beza langsung. Memang sebiji. So macam wow, good effort diorang masih mengekalkan semua benda yang terjadi pada Happy Daddy pertama. Dan Happy Daddy still sama, dia punya watak, punya apa yang terjadi sebelum ni memang sama. Selain daripada tu, apa lagi tentang filem? Aku sangat enjoy tonton filem ni. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Aku just terus bagi verdict lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Verdict untuk filem Happy Daddy to You ni ialah 5/5 bintang. Dan apa pandangan you guys kalau you dah tonton filem ni? Apa pandangan you guys? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.